Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya bersama Mas Gunggung di sini. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam wearable device. Wearable device ini bisa smartwatch atau smart band yang bermanfaat untuk melakukan monitoring heart rate. Melakukan monitoring heart rate. Kita akan lihat apa-apa saja. Pada video kali ini, saya akan menginformasikan beberapa wearable device yang dapat Anda pilih untuk melakukan pengukuran detak jantung. Nah, jadi saat ini, ada banyak opsi yang datanya lumayan valid, ya. dan seiring perkembangan teknologi juga semakin bagus akurasinya. Semakin bagus akurasinya. Jadi saya rasa tidak ada salahnya jika alat-alat seperti ini kita miliki karena ada banyak fitur yang bisa kita dapatkan dari situ, selain dari heart rate monitoring, dan heart rate monitoring ini 24 jam, bahkan beberapa alat bisa memunculkan apakah dia, apakah seseorang ini mengalami gangguan jantung seperti atrial fibrillation atau tidak, bisa memunculkan apakah seseorang ini sinus aritmia atau tidak, dan sejenis itu. Jadi, cukup, cukup oke okay lah, dan teknologi ini juga kemudian berkembang dibenamkan juga ke dalamnya fasilitas sleep tracking. Itu nanti ada di pembahasan video yang berbeda. ya. Nanti saya akan bahas secara khusus mengenai wearable device yang berhubungan dengan sleep tracking, mana yang paling akurat ketika diperbandingkan dengan alat EEG. Kalau yang kali ini, wearable device ketika diperbandingkan dengan alat EKG. Sumber informasinya adalah dari The Quantified Scientist. Meskipun mungkin ini dari YouTube, tapi saya perhatikan siapa orang ini begitu. Saya cek personal homepage-nya, kemudian saya lihat bahwa dia namanya Rob Terhorst. Dia merupakan postdoctoral researcher. Jadi saya rasa oke okay lah ya. Dan dia juga menulis 31 jurnal. Dia menulis 31 jurnal. Dan cukup aktif, cukup aktif untuk menulis jurnal. Beliau melakukan perbandingan dengan banyak wearable device. Jadi kalau kita buka videonya, kalau kita buka videonya itu ada banyak sekali. Dan saya di sini hanya mencoba mensumerikan, meringkas saja. Dan saya sangat berterima kasih kepada Robter Horse ini dan kita semua yang melihat ini, karena beliau memudahkan kita untuk memperbanding, untuk melihat perbandingan antara setiap wearable device ini ketika diperbandingkan dengan Polar H10, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa polar H10? Nanti kita akan lihat. Setiap wearable device ini sejatinya diperbandingkan dengan polar H10. Ya, polar H10 sebagai standar de facto wearable device yang data pengukuran heart rate-nya paling dekat dengan alat EKG atau elektrokardiogram. Maka, semua wearable device yang diperbandingkan dengan polar H10 akan memiliki derajat kestabilan pengukuran yang dianggap paling mendekati alat EKG. Jadi logikanya seperti itu. Jadi Polar H10 diperbandingkan dulu dengan EKG, hasilnya ternyata sangat baik sekali. Dan berikutnya, wearable device diperbandingkan dengan Polar H10. Jika datanya mendekati akurasinya, paling mendekati, maka kita bisa bilang wearable device itu baik smartwatch maupun smart band cukup layak untuk kita pakai untuk melihat Derajat akurasi dari heart nya Nah, seperti itu. Nah, kenapa harus polar H10? Karena banyak penelitian di jurnal-jurnal yang membandingkan dari mulai polar H7, kemudian keluar polar H10, dan hasilnya berkesimpulan sama. Bahwa polar H10 ini might be recommended as the gold standard for RR interval assessment. Jadi polar H10 ini, bisa diperkomendasikan atau bisa dipertimbangkan sebagai gold standar untuk pengukuran RR interval. Jadi artinya wearable device apapun yang diperbandingkan dengan ini akan cukup bisa dipercaya datanya. Oke, ya, jelas ya. Misalnya ambil contoh satu. Kita lihat perbandingan antara Apple Watch 7 dengan Polar H10 lihat garis titik hitamnya benar-benar nyaris berkumpul atau segaris dengan garis biru diagonal itu menunjukkan tingkat keakuratan pengukuran heart rate pada Apple Watch 7 sangat tinggi dan paling mendekati alat EKG tidak heran ada fitur EKG pada Apple Watch ini jadi kita lihat garis diagonal ini jika titik-titik hitamnya ini berkumpul berkumpul dan mendekati paling dekat bersinggungan dengan garis warna biru artinya angka-angka yang dihasilkan oleh Apple Watch 7 ini dan angka, angka yang dihasilkan oleh polar khas 10 ini saling bertautan, saling mendekati, begitu. Jadi akurasinya bagus sekali. Nah seperti itu cara kita uh, melihatnya. Jadi gampang sekali ya, tinggal lihat saja di sini. Jika dia memang uh, saling beririsannya, uh, bersinggungannya banyak pada garis warna biru ini, maka semakin akurat, semakin sohe. Oke, kemudian harga wearable device ini beragam bergantung pada tingkat akurasinya. Semakin tinggi tingkat akurasinya, maka umumnya semakin mahal. Meski demikian, Anda dapat melakukan toleransi pada pertimbangan harga, kemudahan mendapatkan fashion atau gaya dan aspek lain. Jadi bisa saja ada alat yang mungkin Anda suka, tapi susah dicari di Indonesia. Gitu kan? Susah cari. Ya, mungkin kita bisa beli dari Amazon dan lain sebagainya, tapi mungkin pajaknya segala macam gitu kan. yang Anda harus urus dan mungkin jadi sedikit lebih mahal mungkin kita mencari dari beberapa online shop favorit gitu ya, seperti toko hijau, toko biru, toko merah gitu kan. <tuh> ya, ya terserah terserah kita. Silakan saya dipertimbangkan. Yang penting cari yang akurasinya paling mendekati dengan Polar ras 10 berdasarkan data-data ini ya. Kemudian yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan sesuai dengan kantong Anda. Nah, karena memang ada yang sangat fashionable sekali smartwatch atau smartband ada yang sangat fashionable sekali dan ada yang ya tidak begitu menarik kelihatannya begitu ya. Tapi fiturnya bagus sekali, akurasinya bagus sekali. Nah, ini pilihan di masing-masing kita saja. Apa, Apa saja berbagai wearable device tersebut silahkan melihat pada 20 gambar yang saya sertakan berikut ini. Sebenarnya ada 18. Cara memahami sederhana, semakin titik hitam itu paling dekat atau mengumpul dengan garis biru diagonal, maka data tersebut dianggap paling akurat dengan data polar h Ada 18 gambar di sini, yang dua ini karena nyarinya susah, nyarinya agak susah, jadi nggak saya masukkan. Ini yang yang apa namanya kita bisa dapatkan di online shop sini. Silakan menjelajah gambar-gambar ribu ini untuk menemukan yang dirasa paling pas bagi kebutuhan Anda. Dan tentu saja kantong Anda. Ya, kan seperti saya bilang tadi kan, ada yang bagus, oke, okay, tapi harganya mahal, kan gitu. Maka kita cari yang paling make sense saja, reliable lah. Karena ada yang range-nya range antara 400 ribuan sampai 500 ribuan something gitu ya. Ada yang di bawah satu juta, ada yang di bawah satu setengah juta, macam-macam. Jika kantong agak cukup bagus, gitu ya, ada yang di atas lima enam juta, gitu. Bahkan ada yang belasan juta, ada yang belasan juta. Ya, ini nih, pilihan saja. <tuh> Oke, okay. kemudian berikutnya saya jelaskan begini: alat-alat ini ada yang support HRV, tapi kebanyakan tidak support heart rate. Jadi nanti akan saya buatkan video tersendiri mengenai wearable device yang support HRV atau heart rate variability. Yang ini adalah heart rate saja. Nanti ada tiga video yang akan saya buat. Yang pertama adalah video wearable device yang support heart rate saja. Yang kedua untuk heart rate variability, dan yang ketiga sleep tracker. Jadi, teknologi heart rate ini sudah sampai pada tahap kita bisa mendeteksi dan bisa menilai apakah tidur kita berkualitas baik atau tidak dengan alat-alat ini. Jadi selama data-data yang dikeluarkan oleh alat ini ketika diperbandingkan dengan polar H10 dan hasilnya mendekati, maka akurasinya layak atau bisa untuk dipercaya. Nah, seperti itu ya. Dan bagi mereka yang ingin melihat apakah alat ini support HRV, ya lihat saja pada manualnya. Seperti itu. Tapi umumnya, tidak semua alat ukur heart rate support HRV. Ini pembahasan yang berbeda. Jadi yang dimaksud pada video ini adalah heart rate saja. Heart rate saja. Oke, okay, gitu ya. Oke, okay, 18 daftar wearable device untuk mengukur heart rate monitoring. Disclaimer dulu nih. Harga yang tertera pada saat video ini dibuat tanggal 20 Februari. Harga dapat berubah seiring waktu dan informasi dari tokonya. Jadi pastikan Anda mencari pada toko-toko yang paling Anda sukai dengan harga yang paling ramah di kantong. Pertama, Apple Watch 7. Jelas, ini adalah yang terbaik karena kita lihat garis birunya di sini. Ya, kita lihat di sini kan, garis birunya ini sangat mendekati eh, titik hitamnya mendekati garis biru. Tapi memang harganya ya agak lumayan. Nah, gitu. Harganya agak lumayan. Ya, tapi enggak ya apa-apa. Jika yang mampu, <coughs> this is the best. Dan jangan lupa, mereka yang beli produk Apple Watch ini, dia tidak bisa dikonekkan ke handphone Android. Juga tidak bisa dikonekkan ke iPad, jadi Anda harus punya iPhone. Ini penting, loh ya. Ya, ada beberapa teman saya yang wah, Mas, bagus nih. Saya beli Apple Watch second, harganya lagi miring dan lagi rezeki. Oke, okay. begitu dia udah beli, dia bingung gimana cara konekinnya karena dia tidak punya iPhone. Jadi, Anda harus beli juga iPhone-nya jika Anda ingin membeli produk Apple Watch. 7 ini, baik seri 7, seri 6, dan seterusnya. Termasuk turunannya. Walaupun Anda beli second. Ini mesti penting harus dipahami loh ya. Jadi ini, ini agak berbeda dengan yang kebanyakan. Karena ada beberapa kasus di mana kita jadi teman-teman saya jadi akhirnya dua kali berinvestasi. makanya ini konsekuensi dari produk Apple. Anda beli Apple Watch, Anda juga harus punya iPhone-nya. Kalau nggak punya, nggak bisa. Oke, jadi ini ini yang paling derajat tertinggi dan derajat terbaik. Berikutnya kita lihat Ora Ring 3. Harganya start dari 299 sampai 399. Ya, kita lihat ya still oke okay lah ya. Tapi ini enggak ada di Indonesia. Ini dari Amerika saja enggak bisa masuk ke sini. Bisa diakali lewat charger tertentu. Kalau cocok dengan ini, boleh. Ini memang lebih fashionable karena bentuknya cincin ya. Karena tadi kan jam, ini bentuknya cincin. <tuh> Jadi nggak kelihatan bahwa ini adalah Uh, tracking device untuk kita ya. Untuk tidur juga ada bisa sleep tracking juga ada, HRV-nya juga ada, heart rate monitor 24 jam juga ada, SPO juga ada, temperatur juga ada. Oke, okay, kita lihat Samsung Galaxy Watch 4. Ini agak lumayan ya. Kalau kita lihat pada titik-titik uh, hitamnya ini, ini agak lumayan. Harganya ya range-nya kurang lebih segini lah ya. Range-nya kurang lebih segini. Ini tergantung dari mampuan dompet kita. Kita lihat Xiaomi Mi Watch. Nah, ini ini agak reasonable dikit ya, agak reasonable dikit. Karena titik-titiknya pun lumayan. Ya, titik -titik dengan harga yang juga yes mungkin masih reasonable di harga 1 jutaan something gitu ya, di bawah satu setengah juta lah kurang lebih. Amazfit GTR2 kalau saya lihat dari sebaran datanya sih. Ini ndak bagus lah ya. Ini bukan produknya jelek lah. Ya. Ini saya bilang dari sebaran datanya menurut penelitiannya, quantified scientific atau Rob Terhorst tadi ya. Jadi kalau kita lihat sebarannya ndak bagus. Tapi kalau anda suka dengan produknya, no problem. Mungkin ada hal-hal lain yang baik ada di situ mungkin untuk runner untuk apa begitu ya. Huawei Watch Fit, Huawei Watch Fit ini lumayan ya. Ini bagus. <coughs> Maaf, ini bagus. Kemudian harga pun ya cukup reasonable, ya cukup reasonable. Kalau kita perhatikan sekitar sejutaan ya sama kayak Mi tadi ya, cukup reasonable. Xiaomi Redmi Watch 2 Lite ini juga agak lumayan ya, walaupun pada beberapa kasus kita lihat ini sebarannya agak-agak lebih lebar dibandingkan Huawei Watch Fit tadi. Tapi kisaran harganya di bawah satu juta <laughs> di bawah satu juta jadi masih harga oke lah terjaga oke Huawei Watch GT3 GT3 ini lumayan ya ini bagus karena kita lihat di sini ya sebarannya pun cakep sebarannya pun cakep tidak terlalu banyak bias ke kanan dan kiri ya harga pun cukup reasonable. ya sekitar dua setengah jutaan yang mungkin masih promo dan ini ada berapa uh, ukuran ya kalau nggak salah dimensinya agak yang berbeda ada dua jenis gitu biasanya perempuan sama laki-laki but oke okay, data ini oke okay. dan ini yang saya pakai <laughs> ini saya pakai karena saya pakai Android nah kemudian di sini ada Honor Band 6 ini bentuknya smart band ya Honor Band 6 kalau kita lihat datanya oke okay lah ya lumayan lah ya dengan angka ya, 145 ribuan ya atau mungkin kalau saya lihat di online shop sekarang ini ya sekitar 400 ribuan 400 ribuan. jadi kalau yang mau sedikit murah mungkin ini bisa menjadi alternatif solusi ya dengan angka yang di bawah 500 ribu Xiaomi Mi Band 6 melihat sebaran datanya saya tidak merekomendasikannya jika ini dijadikan alat untuk melihat heart rate kita. Karena sebaran datanya nih ya tidak bagus lah begitu ya. Walaupun mungkin harganya murah. Ya sarser lah antara Xiaomi Smart Band 6 dengan Honor Band 6. Tapi kalau saya disuruh milih, ya saya milih Honor Band 6. Karena sebaran datanya <coughs> jauh sekali kualitasnya. Honor Band 6, Mi Band 6. Jauh sekali kualitasnya. Oke, kita lihat berikutnya. Garmin Venue 2. Oke okay sekali ini kalau kita lihat sebaran datanya oke okay sekali ya, tapi harganya pun oke okay sekali ya, gitu kan. tadi saya bilang jadi kalau ada harga-harga yang oke okay, biasanya ya bolehlah kalau memang kantong kita cukup. Amazfit GTS 2 Mini ini agak-agak sedikit inilah apa namanya cukup biasnya, cukup tinggi ya walaupun mungkin harganya di bawah satu juta. Ya, yes, sejutaan. Mendingan uh, Redmi Watch tadi, kan? Yang agak mendingan. Xiaomi Mi Watch Lite. Nah, ini, ini harga yang agak lumayan. Dengan sedikit lebih mending. Ini agak mirip dengan uh, Huawei Honor Band 6 tadi, ya. Agak mirip. Tapi, price-nya lebih murah Huawei Honor Band 6 dibandingkan Mi Watch Lite ini. Fitbit Sense. Ini oke. Okay. Jadi, banyak dari produk Fitbit yang uh, sebaran datanya ketika dibandingkan dengan Polar H10 ini. Oke, okay. harganya juga middle range lah, kurang lebih di sekitar 2 jutaan something. Begitu, Fitbit Inspire 2 ini bagus sekali. Ini bagus sekali kita lihat gimana dia bisa seakan mendekati dengan data-data Polar H10. Bagus sekali harganya pun range-nya middle middle range lah begitu ya. Jadi kalau Anda butuh yang cukup baik, ini bisa jadi alternatif dengan harga middle di bawah 2 jutaan ya, di bawah 2 juta. Samsung Galaxy Watch 3, ya saya rasa ini agak lumayan ya, agak lumayan tapi harganya pun middle range ya. Jika kita suka dengan ini, mungkin fitur-fitur lain di dalamnya, boleh-boleh saja. Xiaomi Smart Band 5 kalau melihat sebarannya sih ya sedikit oke okay lah, tapi uh, mending Honor Band 6 lah ya. Ini bukan mempromosikan loh ya, tapi kalau melihat kita dari data-data ini, atau mending uh, Mi Watch Lite tadi ya. Garmin Epix 2 harganya mahal sekali, sampai 14 jutaan, tapi sebarannya pun ya kalau diperbandingkan tadi ya agak-agak mirip lah ya dengan Honor Band 6 yang harga lima ribuan gitu, <laughs> atau dengan Fitbit Inspire yang middle middle range gitu ya. <laughs> jadi mending pilih itu dah. <laughs> ya kecuali kita suka atau atau support karena kan ada orang-orang yang support banget sama salah satu merek gitu ya dan dia beli-beli aja ada merek Garmin ada Suunto, ada macam-macam dan dia beli-beli aja kalau kita kan sini melihat uh, fitur oke okay, jadi lima referensi wearable terbaik apa saja Apple Watch 7 Fitbit Inspire 2, Fitbit Sense, Huawei Watch GT3, dan Garmin Venu 2. Jadi ini yang lima referensi variabel terbaik untuk heart rate monitoring yang menurut saya bagus untuk ya dibeli sesuai dengan kemampuan kantong, sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan fitur apa yang kita kendaki. Karena di dalamnya ini ya cukup banyak fitur-fitur yang dimiliki ya. Ya sebagian ada yang dimiliki, sebagian tidak. Seperti Apple Watch 7, dia punya fitur EKG. Tapi sleep tracker dia, dia nggak punya. Sleep tracker dia memang ada, tapi hanya untuk tidak bisa mendetailkan lima fase dari sleep tracker seperti deep sleep, REM sleep, light sleep, awake. Itu dia tidak kemudian dia punya fitur-fitur sejelas itu. Kalau yang lain ada yang punya sampai detail sekali. Jadi ini balik ke pilihan kebutuhan kita, kebutuhan kita. Kemudian tiga alternatif low cost ya, nah, tadi kan saya bilang low cost ya, tapi sekali ini pilihan menurut saya, Anda bisa uh, berbeda dengan itu dan menyesuaikan saja dengan kantong masing-masing ya. Yang pertama adalah Huawei Honor Band 6, Xiaomi Mi Watch Lite, dan Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, ini yang menurut saya low cost yang agak-agak lumayan, agak-agak lumayan ya, dengan sebaran datanya agak-agak lumayan. Jadi, Honor Band 6 ini let's say kisaran 400 ribu-an lah ya. Mi Watch Lite dan Red Watch Lite itu di bawah satu, ada yang di bawah satu juta, ada yang mungkin di bawah satu setengah juta something. Ya, jadi silakan saja, anda boleh berbeda, bebas-bebas saja, tergantung uh, kebutuhan, tergantung fitur apa yang ingin didapatkan dari situ, dan kemudian bergantung kantong masing-masing. Terima kasih dengan Mas Bung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.